sektor ekonomi kreatif akan menjadi pembicaraan penting dalam Forum Konferensi Ekonomi Kreatif Dunia atau World Conference on Creative Economy WCCE 2022 di Bali. Pelaksanaan WCCE 2022 akan membawa misi pemulihan global lewat sektor ekonomi kreatif. Oleh sebab itu, para pelaku ekonomi kreatif harus berkolaborasi dan bersinergi agar mendapatkan pengakuan global atas potensi mereka dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan tangguh bagi semua. Hal ini ditegaskan Angela Tanu Sudibyo, Wakil Menteri Parekraf yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo bidang ekonomi digital dan kreatif saat berbicara dalam agenda preparatory meeting for the 2022 WCCE secara virtual. As the world is preparing to enter into an endemic state, the world needs to find ways to accelerate economic recovery for a sustainable and resilient livelihood for the entire human race. This is where the creative economy comes in. Preparatory meeting for the 2022 WCCE menjadi penjejakan awal dan meningkatkan peluang dukungan terhadap outcome dokumen pada WCCE 2022 yaitu Creative Economy Roadmap for Global Recovery. World Conference on Creative Economy WCCE sendiri akan digelar sebagai side event G20 di Bali pada 5 hingga 7 Oktober mendatang.